رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما ثاقبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين الرياء والسمعة قال العلامة قال العلامة السيد أحمد زين دحلان telah berkata oleh seorang yang sangat alim, As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kata beliau berkata, wa'lam annal iqrar bi anna af'alal ibadi makhluqatun lillahi ta'ala aslun kabirun fi nafil ujubi wal kibri wal riya'i was sum'ati fa idza ajrallahu 'alal 'abdi at-ta'ata wa sahhalaha lahu لا يعجب بها ولا يتكبر ولا يدخله رياء ولا سمعة لأنها ليست من فعله حتى يعجب ويتكبر بسببها بل هي فعل الله. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang lebih utama setelah melaksanakan fardu selain menuntut ilmu. Laisa ba'da ada'il fara'id afdalu min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah melaksanakan fardu ain maksudnya, yang mana itu fardu wajib bagi setiap mukallaf, yaitu fardu ain, dua fardu kifayah. Tidak ada yang lebih utama selain menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu hukumnya fardu ain. Lalu kemudian ilmu fiqih. Lalu kemudian ilmu tasawuf. Itu semua hukumnya fardu ain. Itu ahammu syai'. Yang paling pentingnya sesuatu itu adalah fardu ain. Jadi kita dituntut dalam mengajarkan ilmu yang kita dahulukan adalah fardu ain. Lalu kemudian fardu kifayah, lalu kemudian yang sunnah-sunnah. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan sifat wahdaniyat.
Wahdaniyat itu maknanya esa. Wahdaniyat itu kebagi tiga. Ada wahdaniyat fidzat, ada wahdaniyah fissifat, ada wahdaniyah fil af'al. Nah, ini kelanjutan daripada wahdaniyah fil af'al. Kita ulas sedikit. Apa makna wahdaniyah fidzat? Makna wahdaniyah fidzat memiliki dua arti. Apa itu? Pertama, kita harus yakin bahwa Allah itu esa. Harus diyakini, ditanamkan di dalam hati bahwa zat Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna pertama wahdaniyah fidzat. Yang kedua, makna wahdaniyah fidzat adalah bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersusun daripada juz. Itu makna wahdaniyah fidzat. Jadi makna pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada zat yang sama dengan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, makna wahdaniyah fidzat adalah bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tersusun daripada juz. Dalam ilmu tauhid disebut adamut tarakkub. Adamut tarakkub. Kalau yang pertama disebut adamut ta'addud. Itu makna wahdaniyah fidzat. Yang kedua, wahdaniyah fissifah. Wahdaniyah fissifah ada dua pengertian juga. Pertama, wahdaniyah fissifah ini menafikan kam muttasil fissifah, yang artinya mustahil Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua sifat yang sama nama dan fungsi. Tuh, ringkasnya begitu. Itu namanya wahdaniyah fisifah. Esa di dalam sifatnya. Apa maksudnya esa di dalam sifat? Makna wahdaniyah fisifat yang pertama, bahwa mustahil Allah memiliki dua sifat yang sama nama dan fungsi. Contohnya kudrat. Mustahil Allah bersifat dua kudrat. Misalnya, ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan dengan sifat kudrat A. Dan ketika Allah menciptakan bumi, Allah ciptakan dengan kudrat B. Itu mustahil kayak gitu. Sama-sama namanya kakudraten. Itu pengertian pertama. Singkat saja biar kita masuk ke af'al. Aslinya panjang ini pembahasan tentang wahdaniyah ini. Panjang lebar. Yang kedua, pengertian wahdaniyah fissifah melazimkan, ya ini menafikan kam munfasil fissifah. Apa itu kamun fasil fisifah? Kamun fasil fisifah itu mustahil selain Allah memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi makhluknya berbeda sama Allah. Dalam segi apapun berbeda. Karena Allah sifatnya mukhalafah lil hawadith. Jadi wahdaniyat ini lazim daripada sifat-sifat Allah yang sebelumnya, sifat-sifat salbiyah. Mulai dari kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat.
itu saling berkaitan itu. Bukan satu sifat tersendiri, enggak, saling berkaitan. Saling berkaitan dari mana? Kita urut. Allah itu bersifat wujud kan? Wujudnya Allah itu tidak didahului oleh tiada. Biar tahu deh, ditariknya dari mana nih sifat wahdaniyah? Wujudnya Allah itu tidak didahului oleh tiada. Jadi Allah ada aja gitu. Siapa yang menciptakan? Tidak ada yang menciptakan. Allah Maha ada, wujud namanya. Dan wujudnya Allah itu tidak didahului oleh tiada. Dan setiap wujud yang tidak didahului oleh tiada, maka zat tersebut bersifat qidam. Tuh. Jadi qidam mah bahasa kelanjutan daripada wujud. Qidam itu adalah zat yang bersifat wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan. Namanya adam mahd. Tidak didahului oleh ketiadaan. Berbeda dengan kita para makhluknya. Seluruh alam semesta didahului oleh ketiadaan. Maka tidak bersifat qidam alam. Alam ini bahru. Jadi sifat qidam itu kelanjutan dari wujud. Dan juga wujud Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, tidak diakhiri oleh ketiadaan. Berbeda dengan wujudnya makhluk diakhiri oleh ketiadaan. Nah, bahasa wujud yang tidak diakhiri oleh ketiadaan itu adalah baqa. Jadi baqa itu maknanya la akhiralah, lantiha'alah. Zat yang bersifat wujud yang tidak diakhiri oleh ketiadaan itu disebut baqa. Jadi itu bahasa dari wujud semuanya. Nah, setiap zat yang bersifat wujud Allah Subhanahu wa taala yang wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh ketiadaan, tak pernah habis, terus wujud terus, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat itu. Kalau makhluk didahului oleh tiada enggak? Didahului oleh tiada. Awalnya tiada kan? Awalnya kita enggak ada sebelum kita dilahirin. Bahkan sebelum adanya alam semesta ini enggak ada alam semesta. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diadakan kemudian ditiadakan lagi. Nah, itu makhluk begitu sifatnya. Diawali tiada, diakhiri tiada. Kalau Allah wujudnya tidak diakhiri ketiadaan, tidak diawali ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Berarti Allah beda enggak sama makhluk? Beda. Kalau beda berarti Allah itu bersifat mukhalafah lil hawadits. Tuh, berkelanjutan. Sering nyambung ya. Kemudian karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Wujudnya Allah tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Berarti Allah tidak butuh pada pencipta. Benar enggak? Allah tidak butuh pada pencipta. Allah Maha Kaya. Berarti Tuhan yang tidak butuh sama pencipta. Karena Allah pencipta. Nah, bahasa tidak butuh ini namanya al-ghina. Cukup dengan zatnya. Atau bahasa sifat 20-nya qiyamuhu binafsih. Itu kelanjutan tuh, nyambung. Jadi setiap zat yang tidak didahului oleh tiada, tidak diakhiri oleh ketiadaan, yang sifatnya berbeda dengan makhluk, berarti Allah itu tidak butuh sama pencipta. Nah, kalau Allah tidak butuh pada pencipta, berarti Allah wajib bersifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binaf. Hanya zat Allah yang begitu tuh. Ada enggak makhluk yang bersifat gitu? Ada enggak? Gak ada.
maka wajiblah Allah bersifat wahdaniyatah. Ini jadi sifat salabiyah itu lazim daripada sifat wujud atau sifat nafsiyah, bukan berbeda tuh. Jadi kidam itu bahasa adamul awaliyah, al-baqa bahasa adamun tihaiyah atau adamul akhiriyah lillahi subhanahu wa ta'ala, terus sampai wahdaniyat. Itu namanya sifat salabiyah. Nah, di dalam wahdaniyah kita udah ulas tadi, ada wahdaniyah fidzat, ya. Ada dua pengertian tadi, maknanya bahwa tidak ada selain Allah, tidak ada Tuhan selain, tidak ada zat yang sama dengan zat Allah. Yang pengertian kedua, bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari juz. Juz itu kayak tangan, kepala, kaki. Nah, itu mah makhluk. Kalau zat Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari itu, maka jangan disamakan. Seandainya terlintas di hati bayangan, tepis. Kullu ma khatara bibalik fallahu ala khilafi dhalik. Setiap yang terlintas di dalam hati, misalnya ada bisikan-bisikan syaitan, ada was-was syaitan bahwa membayangkan tentang Tuhan, tepis. Kullu ma khatara bibalik fallahu ala khilafi dhalik. Setiap yang terlintas di hati, maka ketahuilah Allah itu berbeda dengan itu, tidak bisa dijangkau oleh makhluk. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Nah, terus yang ketiga, nah ini wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil af'al maknanya cuma menafikan satu, yaitu kam munfasil fil af'al. Kamun fasil fil af'al itu mustahil ada makhluk yang perbuatannya sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil makhluk memiliki perbuatan yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud sama itu adalah memberi pengaruh, atau bahasa tauhidnya takdir. Contoh, api itu membakar atau tidak? Bakar. Yang kita ketahui selama ini api itu padahal bukan api yang membakar, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Pisau itu sifatnya memotong enggak? Memotong. Tapi kalau kita udah meyakini tentang wahdaniyah fil af'al, bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala fi'ilnya tidak memberi pengaruh, maka keyakinan kita harus dirubah. Yang tadinya api itu membakar, pisau itu memotong, air itu menyegarkan, makanan itu mengenyangkan, harus dirubah keyakinan yang kayak gitu. Harus mengesakan Allah di dalam fi'ilnya. Semuanya yang berbuat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang kita lihat api membakar, pisau memotong, itu gimana? Itu hanya sebatas sabab. Hanya sebatas sabab. Jadi ketika pisau itu bersentuhan dengan buah, disitulah Allah memotong. Ketika hendak motong buah, disitu Allah motong. Pisau mah hanya bersentuhan, tapi hakikatnya yang memotong adalah Allah. Kalau kita katakan begini, pisau yang memotong, emang zatnya pisau yang memotong? Kufur. Kufur, karena tidak sesuai dengan wahdaniyah fil af'al. Kalau kita katakan minum obat anu biar sembuh, yang nyembuhin obat siapa? Allah. Kalau kita meyakini obat yang menyembuhkan, itu kufur. Waliyadzubillah. Gi, minum obat anu biar enggak puyeng. Kalau dia meyakini bahwa obatlah yang memberikan sembuh,
dia percaya segala-galanya terhadap makhluk, bahwa makhluklah yang memberi pengaruh kufur. Wal'iyadu billah. Nah, ini fungsinya kita ngaji tauhid, agar menafikan keyakinan-keyakinan yang salah kayak gitu. Jadi yang membakar, yang memotong, yang mengenyangkan, yang menyegarkan itu Allah. Jadi makhluk ini hanya sekedar sah. Nah, ketika bersentuhan antara sabab dan musabab, di situ Allah ciptakan. Begitu. Ketika bersentuhan sabab dan musabab, di situ Allah ciptakan gitu. Contoh, kenapa kita makan? Itu Allah yang ciptakan. Makanan, ya. Setelah makan kenyang kagak? Kenyang. Kenyang juga Allah yang ciptakan, bukan makanan, awas. Bukan. Banyak orang makan kagak kenyang-kenyang, benar enggak? Iya. Kalau sifatnya makanan itu mengenyangkan, buktinya ada orang makan enggak kenyang-kenyang. Iya, benar enggak? Siapa itu? Kita ya. Iya. Jadi sekali lagi bahwa selain Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya tidak bisa memberi pengaruh. Nanti nyambung nih ke sini nih. Sama makhluk juga enggak memberi pengaruh perbuatan. Semua makhluk sealam semesta tidak bisa memberi pengaruh, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah memiliki keyakinan bahwa fi'il Allah itu esa, namanya wahdaniyah fil af'al. Jadi kalau udah yakin nih, langsung nih, kalau kita udah yakin bahwa Allah itu Maha Esa, baik di dalam zatnya atau sifatnya atau fi'ilnya, kata Imam Ahmad Zaini Dahlan. Imam Zaini Dahlan ini guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, guru dari para guru, mufti Makkah, mufti Syafi'iyah di zamannya. Beliau bilang begini, wa'lam annal iqrarah bi anna af'alal ibadi makhluqatun lillahi ta'ala aslun kabirun fi nafil ujubi. Ketahuilah olehmu wahai mukmin, orang yang memiliki iman, annal iqrar, akan bahwasanya mengakui, meyakini, bi anna af'alal ibadi makhluqatun lillah, dengan bahwasanya seluruh perbuatan hamba apapun bentuknya makhluqatun lillahi, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan begitu tuh, bahwa seluruh perbuatan hamba itu mah, keyakinan begitu tuh adalah aslun kabirun fi nafil ujubi. Itu menjadi landasan besar, menjadi asal yang besar di dalam menafikan ujub. Ujub itu bangga, isti'zamun nafsi bil ibadah, itu namanya ujub. Mengagung-agungkan diri sendiri, membesar-besarkan diri sendiri dengan ibadah, itu namanya bangga. Kalau ujub mah tidak perlu meremehkan orang lain, itu ujub namanya. Cukup mojok aja di tempat yang gelap, di hatinya begini terlintas, gak ada yang kayak gua. Nah, itu namanya berarti dia lagi lupa tuh sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbuatan Allah itu esa, dan perbuatan makhluk itu makhluk. Kita makhluk bukan? Makhluk. Gak boleh ujub. Berarti dia lupa tuh bahwa yang melakukan semua itu adalah Allah. Kalau gak dikasih kekuatan, kalau kita gak dikasih kekuatan, gak dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, gak bisa kita melangkah ke majlis ta'lim ini. Harus disadari bahwa yang menggerakkan kita adalah Allah. Biar kagak ujub.
Ujub itu gitu, bangga dengan kebaikan. Kita sodakoh, kita bangga, enggak ada yang kayak gua, sodakohnya banyak. Enggak ngehina orang, enggak. Cuma bangga aja. Membanggakan diri sendiri itu ujub. Kita melangkah dari rumah, enggak ada kayak saya rajin ngaji. Nah itu ujub. Kalau di hatinya hadir akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hadir bahwa seluruh perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah, maka dia enggak ujub. Justru dia sadar akan Allah Subhanahu wa taala. Wal kibri dan sombong. Kalau sombong udah naik lagi tuh derajatnya. Kalau sombong mah udah mulai menghina orang lain. Menghina tuh enggak perlu berkata kasar atau merendahkan dari mulut, enggak. Menghina itu isti'zamun nafsi ma'astihqaril ghair. Atau kibir itu bahasanya batrul haqqi wa ghamdun nas. Menolak suatu kebenaran, batrul haq namanya. Kalau orang udah sombong, susah dinasehatin pun susah, karena merasa dia paling baik. Kalau di hatinya udah tertanam keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh fi'il ini adalah fi'il Allah, dia hanya makhluk diolah oleh Allah Subhanahu wa taala, ke kanan, ke kiri, duduk, berdiri, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang lakukan. Melihat makhluk itu Allah juga yang melakukan, melihat makhluk yang lain tidak ada rasa sombong di hatinya, enggak ada. Untuk mengobati penyakit yang namanya kibir ini gimana caranya? Caranya yang pertama dengan ini, meyakini bahwa fi'il Allah itu esa, dan selain Allah fi'ilnya itu tidak memberi pengaruh, semuanya makhluk. Hatta diri kita perbuatannya adalah makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obatnya adalah kita harus menganggap selain kita itu lebih baik. Tidaklah kita keluar rumah, di dalam kitab Awariful Ma'arif karangan Imam Sahrawardi yang ada di pinggir Ihya Ulumuddin, itu kitab Ihya karangan Imam Ghazali, di sampingnya ada, itu namanya kitab Awariful Ma'arif. Nah di situ cara mengobati takabur itu gimana? Cara mengobatinya, tidaklah kita keluar rumah melainkan kita meyakini bahwa selain kita itu lebih baik. Selain kita itu lebih baik. Jangan begini, gua doang yang kayak gini. Jangan. Jadi kita keluar rumah, tidaklah melangkahkan kaki melainkan kita memiliki keyakinan bahwa selain kita itu yang paling baik. Begitu caranya. An la yara li nafsihi fadlan ala ahadin. Bahwa dia tidak meyakini, tidak melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Jangan begitu. Harusnya kita melihat orang lain itu lebih baik. Kalau kita melihat orang tua, melihat orang yang lebih tua dari kita, untuk ngobatin rasa takabur di hati kita, kita bilang gini, orang tua ini lebih dulu kenal Allahnya ketimbang kita. Kita bocah baru kemarin, kenal Allah juga baru, ya, nyebut Allah juga baru, sholat juga baru, serebetan juga baru bisa. Kalau yang udah tua-tua ini, udah lama kenal Allahnya, lebih dulu menyebut Allah Subhanahu wa taala, lebih dulu ibadahnya, maka harus kita hormati. Begitu. Kalau kita melihat anak kecil gimana? Kalau kita melihat anak kecil atau yang lebih muda, biar kagak sombong, enak tuh anak kecil. Kenapa? Belum ada doh, sedangkan kita udah banyak dosa. Gitu. Cara ngobatinya begitu. Cara ngobatinya itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu. Sekelas Syekh Abdul Qadir aja yang kewaliannya Masya Allah Sultanul Aulia gelarnya, melihat makhluk tuh begitu menilainya, menilai makhluk itu. Jadi ketika melihat orang yang udah dewasa, ya Allah, dia udah kenal Allah lebih dulu, lebih banyak ibadahnya ketimbang saya. Ngelihat yang lebih muda, ya Allah, saya mah udah tua, banyak dosanya, yang muda mah belum, yang anak kecil belum. Kalau ngelihat
non muslim beranggapan begini, boleh jadi dia dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia meninggal dan dia enggak ada dosanya sama sekali, dilebur sama Allah. Dilebur. Nah, saya yang begini ini belum tentu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya para ulama, para wali itu yang ditakuti cuma satu. Bukan corona yang ditakuti, bukan. Corona memang makhluk, tapi yang ditakuti adalah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Wal'iyadu billah. Nah, sebab-sebab yang meninggalkan su'ul khotimah ini, penyakit hati ini nih. Ujub tadi itu. Ujub itu bangga, selalu bangga. Ketika dia bangga, sejatinya dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan jati dirinya dan lupa dengan siapa Tuhan kita. Begitu. Jadi cara mandangnya begitu, melihat yang tua harus melihat bahwa dia lebih baik dari saya. Yang muda pun begitu, dia lebih baik dari saya. Yang non muslim pun kita harus pandang. Atau yang acak adut, yang belegedemen itu, yang di jalanan, kita jangan pandang. Wah, ini kita doakan. Dan tidak tahu, Allah itu maha membolak-balik segala keadaan. Boleh jadi kita dirubah. Makanya enggak boleh su'udzon. Waktu Nabiullah Isa alaihissalam berjalan sama muridnya, namanya kaum Hawariyin. Berjalan, ketika berjalan itu, karena merasa muridnya Nabi Isa, melihat orang enggak ahli ibadah, di hatinya terlintas bahwa kita lebih baik karena kita pengikut Nabi Isa alaihissalam. Langsung seketika itu malaikat Jibril turun ngasih wahyu ke Nabiullah bahwa orang itu lebih baik daripada muridmu. Kenapa? Dia maksiat, dia bukan ahli taat, tapi dia merasa. Sedangkan muridmu terdapat kesombongan di hatinya, maka dia lebih baik daripada muridmu. Tuh, kita nggak tahu. Allah maha membolak-balik keadaan. Allah maha membolak-balik. Makanya ketika kita melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, disunahkan kita mengucapkan doa, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Begitu doanya, bukan ngeremehin, bukan. Ketika kita lihat nih di jalanan malam-malam ngelihat orang yang lagi melakukan kemungkaran, kita enggak sempat nahi mungkar, di hati gini aja, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Itu di sunnah baca doa itu. Jadi enggak boleh sombong kita. Percuma kalau kita ngaji kemana-mana kalau di hatinya tertanam kesombongan, benar enggak? Percuma. Atau gurunya malaikat sekalipun, kalau di dalam hatinya tertanam kesombongan, maka tidak ada manfaat ilmunya. Kenapa? Karena al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi para pemuda yang sombong. Al-muta'ali itu yang sombong. Ilmu itu musuh, artinya tidak akan masuk ilmu. Tidak akan masuk bagi siapa? Bagi orang yang memiliki sifat sombong. Seperti kasaili harbun lil makanil ali, seperti banjir, air yang mengalir, itu musuhnya mana? Musuhnya adalah tempat yang tinggi. Dia enggak akan menjangkau tempat yang tinggi, begitu. Jadi kalau kita lagi belajar ilmu, menuntut ilmu, atau sedang menerima kebaikan, hendaknya kita membuang jauh-jauh itu sifat sombong, gitu. Karena iblis itu diusir dari surga juga karena memiliki kesombongan, sombong. Paling bahaya sombong itu. Warriyai dan riya. Riya itu tidak ikhlas. Riya itu tidak ikhlas. Riya itu lawanan ikhlas. Riya itu lawanan ikhlas. Atau ru'yatun nas fil ibadah.
Jadi ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas karena apa? Karena pengen dipuji. Pengen dipuji. Pengen dilihat sama orang. Riya-riya itu dari kata ru'ya, ru'ya itu melihat artinya. Jadi dia ibadah pengen dilihat. Itu riya yang zahir namanya. Ada juga riya yang khafi, riya yang samar. Riya yang samar itu dia ibadah tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena Allah Subhanahu wa taala, itu riya namanya. Riya itu adamul ikhlas. Tidak ikhlas. Termasuk juga riya khafi. Riya khafi itu ketika kita merasa nyaman dengan ibadah. Istihla namanya. Istihla bil ibadah. Merasa enak dengan ibadah. Ente kenapa baca Quran? Ente kenapa sholat? Ane enak lah. Tuh. Itu ternyata riya khafi. Riya khafi, riya yang sangat samar. Jadi halus ilmu tauhid mah mendidiknya biar kita benar ibadahnya. Biar kita benar ibadahnya ke Allah Subhanahu wa taala. Dituntut agar tidak riya. Karena ketika orang riya itu berarti dia masih memandang makhluk. Masih melihat makhluk. Tapi kalau orang ikhlas mah tidak melihat. Kenapa? Karena yang ngasih pahala Allah, yang masukin surga Allah, yang ngasih makan kita, yang ngasih rezeki kita semua Allah. Ngapain kita ibadah karena makhluk? Ya. Nanti orang riya mah, orang enggak ikhlas mah di depan A, di belakang B. Ketika di banyak orang semangat, ya. Salatnya berapa rakaat? 1000 rakaat. Salah. Tapi di belakang dia enggak kuat. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Awas, perlu diyakini bahwa selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu makhluk. Jadi maksudnya perbuatan makhluk mah enggak bisa memberi pengaruh. Juga makhluk mah tidak mengasih pahala ke kita, ya. Jadi harus karena Allah Subhanahu. Allah cemburu. Ana yang kasih makan tapi ibadahnya enggak tulus, enggak ikhlas. Was-sum'ati, dan juga keyakinan kita tentang wahdaniyah fil af'al ini adalah bisa menafikan sum'ah. Sum'ah itu reputasi. Pengen didengar. Pengen kedengeran nama besarnya. Itu sum'ah. Kenapa ente belajar? Kenapa ente ibadah? Kenapa ente rajin hadir di majlis-majlis taklim? Biar disebut orang rajin, biar disebut ahli ibadah, biar disebut ahli taat. Nah, itu penyakit hati. Itu penyakit hati. Jadi yang dicari adalah reputasi. Kenapa ente kuliah? Nyari S1, S2, S3, kulkas sekalian cari. Bukan S-nya doang, ya. Biar apa? Biar dikenal. Salah itu niatnya. Sekolah-sekolah aja, kuliah-kuliah aja, yang dicari ilmu. Bukan es. Kalau nyari es ngapain? Jauh-jauh, di samping ada yang jualan es tuh. Ya. Kalau nyari es enggak usah jauh-jauh. Jadi yang terpenting itu kita ibadah, nuntut ilmu itu harus lillahi taala. Kenapa? Wong yang ngasih makan Allah, yang ngasih pakaian Allah, yang menggerakkan hati Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih pahala Allah, yang nyediain tempat enak sejuk masjid ini Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa hati ente tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Periksa ada apa di hati kita? Ada apa? Harus segera taubat. Harus segera taubat. Minimalnya taubat dengan mengucapkan astagfirullahalazim. Itu minimalnya taubat. Lalu upayanya yang saya sebutkan tadi tuh, biar enggak sombong, enggak riya, enggak sum'ah. Begitu upaya. Itu kata Imam Ahmad Zaini Dahlan.
Fa idza ajrallahu 'alal 'abdi at-ta'ata, maka jikalau melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal 'abdi, atas seorang hamba, at-ta'ata, akan ketaatan, kayak sekarang nih. Ini ibadah yang paling utama. Lebih utama nuntut ilmu nih ketimbang nyolatin 1000 jenazah, ketimbang ngejenguk 1000 orang sakit. Bukankah menyolati jenazah itu pahalanya luar biasa? Satu kebaikan dalam mengurus jenazah itu dibalas dengan ganjaran sebesar Uhud. Sebesar Uhud. Tapi nuntut ilmu lebih baik dari itu. Lebih baik daripada menyolati 1000 jenazah, menjenguk 1000 orang sakit. Bersyukur enggak kita sama Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur, hadirkan hati kita bahwa ya Allah, ana ini diberi taufik untuk ngaji pagi ini. Banyak orang yang ingin melakukan kebaikan namun sulit, benar enggak? Dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang pengen ngaji, banyak orang yang pengen benar, banyak, tapi dihalangi oleh Allah, namanya khidlan. Tidak dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita alhamdulillah di pagi buta ini masih yang ngantuk-ngantuk dikit ya, masih pengennya selonjoran ya, tapi alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk menghadiri majelis ta'lim, tandanya Allah hendak menginginkan kebaikan pada diri kita. Ketahuilah wahai jamaah, di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, ta'allamul khair wa'allimuhun nas. Fa'inni munawwirun li mu'allimil ilmi wa muta'allimihi. Belajarlah kalian akan kebaikan, akan ilmu maksudnya, dan ajarkan kepada manusia. Kenapa? Karena aku, atau karena Allah Subhanahu wa taala itu menerangi kuburan orang yang menuntut ilmu dan para pengajar, begitu. Orang, intinya orang yang menekuni pekerjaan nuntut ilmu, baik mengajar atau belajar, gitu. Kalau ngajar doang kagak ada yang diajarin, ya bukan nuntut ilmu itu mah. Hah? Orang gila ya. Dia ngomong sendirian, mana ya? Gak ada. Ah, itu perlu diperiksa itu. Juga belajar nggak ada yang ngajarin, sesat. Sesat. Jadi nuntut ilmu mah harus face to face, tatap muka. Harus tahu sanad keguruannya dari siapa, ngambil dari siapa, begitu. Jadi orang yang belajar, baik itu mengajar atau belajar nuntut ilmu, itu nanti kuburannya itu akan terang. Kuburannya terang. Kuburannya enggak akan bikin resah. Nah, itu keutamaan nuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang nih Allah mudahkan jalannya untuk nuntut ilmu. Kalau Allah udah berlakukan atas seorang hamba akan ketaatan, dan nuntut ilmu itu adalah afdalut ta'at ba'dal faraid wa sahhalaha, dan Allah mempermudah akan ketaatan. Lahu, baginya abdu, la yu'jibu biha. Ini intinya makna kalamnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ketika dia meyakini bahwa yang menggerakkan saya adalah Allah, yang menggampangkan saya adalah Allah, dia enggak ujub tuh. Enggak ujub, enggak bangga diri. Wala yatakabbaru, dan dia tidak sombong. Kenapa? Yang menggerakkan saya Allah, yang ngasih ilmu Allah. Jadi begitu. Wala yadkhuluhu riya'un, dan tidak masuk akan hatinya riya'un, riya. Jadi enggak kesurupan nama riya. Ya. Ada orang ibadah kesurupan nama penyakit hati. Apa? Habis ibadah riya, pengen dipuji, pengen ini segala macam. Nah, itu riya namanya. Juga tidak kemasukan oleh sum'ah. Sum'ah itu rasa pengen didengar nama baiknya. Enggak. Kenapa? Li'annaha laisat
min fi'lihi, karena semua taat itu bukan perbuatannya. Karena tadi kita sudah dibahas tentang wahdaniyah fil af'al, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini Allah yang melakukan. Jadi kita taat ini adalah athar daripada fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh daripada fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan ke dalam diri kita ketaatan ketika kita sadar bahwa Allah lah yang menjalankan ini. Enggak ada tuh ujub, enggak ada sum'ah, enggak ada sombong gitu. Li'annaha laysat min fi'lihi hatta yu'jiba wa yatakabbara bisababiha bal hiya fi'lullah. Akan tetapi seluruh ketaatan yang kita lakukan adalah semata-mata perbuatan Allah. Jadi apa sikap kita kepada Allah? Sikap kita apa ketika kita sudah meyakini tentang wahdaniyat? Sikap kita tentang sifat Allah wahdaniyat yang ditanamkan ke dalam diri kita, apa sikapnya? Sikapnya fayambagi, nah akan diterangkan oleh guru kita nanti, fayambagi lahu ayyashkurahu, sepatutnya kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada pertanyaan tentang materi atau luar materi, silakan.